Rawing yang baru saja menikah dengan Saraswati, murid Nini Iswari. Ternyata keharmonisan rumah tangganya tidak semulus yang diharapkan. Kematian Komara membuat gurunya balas dendam pada Rawing. Untung dia segera mendapat pertolongan dari seseorang yang tidak suka keserakahan manusia. Jangan. Biarkan penutup itu. Dengan memakainya, kau dapat lebih berkonsentrasi untuk menyembuhkan sakitmu, sekaligus menambah kekuatan pada ilmu tenaga dalammu. Maaf, di mana saya sekarang? Kau berada di rumahku. Sengaja aku membawamu untuk berbagi rasa. Kau sering menolong orang yang lemah, begitu pula aku terhadapmu. Semua ini karena petunjuk yang maha kuasa. Senjata yang kau miliki akan mampu mengalahkan senjata dari orang yang menjatuhkanmu. Bila bentuknya diperbesar, ditambah tenaganya, maka kecepatan akan mengalahkan kekuatan. Dewa Kobra. Kau memang pria tampan, soleh, juga patuh. Semoga kau mendapatkan kebahagiaan. Rawing. Ada apa, Nyai Guru? Ingat, Rawing. Kemegahan manusia tidak ada artinya. Walaupun dia seorang bangsawan atau empu sekalipun, bila dia tidak dapat mengangkat derajat manusia dari kemiskinan dan keterbelakangan. Besok, tepat 40 hari kau menjalankan puasa. Sekali lagi, keberhasilannya hanya tergantung dirimu sendiri. Dan lupakan semua kejadian ketika bersamaku. Bila kita bertemu nanti, namaku Penganting. Penganting. Dewi Penganting. Rawing. Apa maksudmu kau menemui aku lagi? Maaf, Kang. Untuk kesekian kalinya, aku mohon, Akang mau mengakui anak yang kukandung ini adalah darah dagingmu. Kartika, permohonanmu ini sangat aku sayangkan. Sebenarnya persahabatan kita tidak lebih dari sahabat. Aku pun belum pernah menyentuh tubuhmu. Rawing.
keturunanmu. Jangan kau sia-siakan masa depanmu. Pulanglah. Rawing. Kalau kau jantan, akuilah perbuatanmu. Janganlah habis manis sepah dibuang. Tidak baik, Atuh. Rawing, jangan salahkan kami kalau kau harus berhadapan dengan Kirembong. Siapapun yang kalian hadapkan padaku, aku tidak akan pernah mundur. Cara-cara kalian membuat buruk citra masyarakat. Tinggalkan dan berbuat baik. Bicara itu mudah, tapi sulit untuk menepati janji. Durbala. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Beo? Apa kabar, Dablang? Hah? Dablang? Kurang sopan, atuh. Ki Debleng. Apa kabar, Dablang? Debleng. Dablang. Dablang. Debleng. Dablang. Debleng. Suka-suka? Suka-suka? Hah? Suka-suka? Teroris lu. Mana mah? Ki, Ki Debleng, Ki. Dasar cerewet, asik sebentar saja, kagak bisa. Makan, 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 makan. Hus, dasar piau lu. Ki, Ki Debleng. Kemana ya? Udah aki-aki masih kelayapan juga. Ki Debleng. Aya naon Nyi Ratu? Pagi-pagi kok sudah warta berita? Bawelawe teh. Apa teh artinya? Cuap, cuap. Sudah, sudahlah. Aya naon, panggil-panggil. Tolong Ki, ambilkan pensil saya yang jatuh. Medul wae maneh teh. Ambil sendiri atuh. Aki kan
Tayang Nini. Terima kasih. Iya, kagak lagi deh. Sayur lodeh, ayak tuh di dapur. Sok atuh. Kita tidak dapat membiarkan Rawing dengan leluasa tinggal di daerah kita. Kita harus dapat menyingkirkannya. Kidurbala, bagaimana kalau kita minta bantuan pada Kirembong? Sudah aku bicarakan dengan beliau. Kalau kita akan minta bantuan kepada Kirembong, kita harus memenuhi syaratnya. Kita harus dapat menyediakan darah segar dari wanita yang hamil muda setiap hari satu cawan, selama 100 hari. Berarti, kita harus lebih banyak melakukan pemerkosaan. Tapi, untuk apa darah segar itu? Untuk mempertinggi ilmu hitamnya. Dengan darah segar, kesaktiannya akan tetap sempurna. Aku tahu, ilmu Kirembong tidak ada duanya. Kirembong memang satu-satunya orang yang dapat kita andalkan untuk melindungi kegiatan kita. Ampun, Nyi Ratu, ampun. Kami terpaksa kabur. Rawing sangat berbahaya bagi keselamatan kami. Goblok! Kau rasakan ini! Baru menghadapi seorang saja sudah ketakutan. Besi yang kokoh akan habis bila dikikir. Untuk menjatuhkan Rawing, kita harus bisa mempermalukan. Nama baiknya kita cemarkan. Kartika, aku setuju itu. Riban, sebarkan pada masyarakat bahwa Rawing menghamili anak kepala desa. Rawing, kau akan terusir dari masyarakat dan juga terhadap keluargamu. Selamat, Rawing. Mau kemana teh pagi-pagi? Aku mau ke warung. Kadinya, sing hati-hati. Cari saja warung terdekat. Mohon, Kang. Saraswati, kemana? Mau ke warung, mau nitip. Nitip apa ya? Kamu mau beli apa? Mau beli kebutuhan dia? Ini. Minum jamu aja, pasti kuat.
Urusan di atas ranjang tabu dibicarakan. Pak Mali. Maaf, Kang. Aku pergi dulu. Enggak biasanya kau sibuk dengan pekerjaan ini. Buat apa semua ini, Rawing? Semalam aku ribut dengan kelompok Uharani. Mereka balas dendam. Matinya Gempar? Kartika. Cuma soal wanita. Aku tidak akan membiarkan mereka untuk mengembangkan sayap. Mereka akan mendatangkan Kirembong. Hah? Rembong? Debeng! Ki! Ki! Ki Debeng! Ki! Ada apa lagi? Baru dipijit, sudah panggil-panggil. Pasti minta dipijit lagi. Orang mau tidur diganggu. Si Rawing, Ki, akan diadu dengan Kirembong. Kirembong? Aduh, itu orang sakit nih. Apa iya? Bener, Ki. Kalau memang Kirembong mencari Rawing, ampuni. Elmuna, tidak ada yang dapat mengalahkannya. Kau tahu? Enggak. Menurut guruku Ki Wadas Putung, ilmu Kirembong, ilmu naga apinya sangat sakti. Karena dia peminum darah wanita yang sedang hamil muda. Hah? Maksudnya? Darah itu adalah obat untuk mempersakti Elmuna. Jadi darah segar wanita yang hamil muda dipergunakan untuk mempersakti Elmuna. Kurang ajar. Iya. Hei. Angot mana? Oh. Setiap kali aku ke warung, banyak orang menceritakan tentang Akang. Apa kata mereka? Mereka selalu membicarakan tentang Akang menghamili anak kepala desa. Kartika. Benar, Kang. Aku juga mendengar hal yang sama. Apa benar semua itu terjadi, Kang? Tidak. Tidak, Saraswati. Pembicaraan mereka adalah fitnah. Fitnah? Untuk apa? Untuk menjatuhkan nama baik kita. Agar supaya aku dimusuhi oleh masyarakat sekitar sini. Mungkin mereka mengharapkan agar aku terusir dari tempat ini. Sehingga mereka leluasa memperlakukan penduduk demi kepentingan mereka. Selama ini, Akang selalu menggagalkan kegiatan mereka. Mereka memeras penduduk dengan dalih keamanan. Padahal, perkelahian, perkosaan-perkosaan selama ini adalah ulah mereka sendiri. Tentang fitnah pada Akang? Kau tidak perlu bimbang. Kalau memang itu benar, aku menghamili anak kepala desa. Tentu orang tuanya akan mengetahui dan datang kepadaku untuk minta pertanggungjawaban. Lagi pula, masyarakat di sini akan marah kalau memang perangaiku akan membuat aib nama baik mereka.
Sekarang aku percaya dirimu dan tidak bimbang lagi, Kang. Kartika! Ada apa, Abah? Memalukan! Rupanya selama ini kau hamil. Kenapa tidak memberitahukan pada Abah? Maaf, Abah. Sekarang ceritakan pada Abah. Siapa yang menghamilimu? Rawing. Saha? Rawing, Abah. Cukupin sompet. Kurang ajar. Tua-tua keladi, jago maneh mah. Aduh. Ki. Baru segitu aja, udah loyo. Nih, kalau soal keseimbangan, perempuanlah jagonya. Hei! Jangan-jangan dia tahu aku lihat salah suatu lagi mati. Hei, Mi! Salah tuh tanganmu. Masa jurus bangau terbang kok kayak babi ngepet? Apa ayah lu? Mi, sabar, Mi! Ternyata tua-tua keladi racun rupanya. Lain kali, gue cukil mata lu. Hei, kuping somplak! Keluarlah kau! Aku ayah Kartika! Cepat buka pintumu! Gelosia. Jurik. Mau apa kau? Kurang ajar! Aku calon mertuamu! Aku datang untuk minta tanggung jawabmu! Kapan aku kawin dengan anakmu? Memang benar! Aku tidak melihat kau kawin dengan anakku! Tapi buktinya, anakku hamil! Kau harus bertanggung jawab! Hamil. Aku harus bertanggung jawab. Mana bisa. Aku tak pernah menyentuh anakmu. Habis mani sempat dibuang. Tidak bisa. Semua penduduk sudah tahu bahwa kaulah yang memperkosa. Kalau kau tetap pada pendirianmu, kau tidak mau mengakui bahwa kau adalah bapaknya. Baiklah. Aku tidak akan membiarkanmu hidup di dunia ini. Sebaiknya kau pulang. Tanyakan kembali pada anakmu. Siapa yang menghamili? Kau tak perlu bimbang. Kalau memang itu benar, aku menghamili anak kepala desa, tentu orang tuanya akan mengetahui dan datang kepadaku untuk minta pertanggungjawaban. Benarkah semua itu, Kang? Benarkah aku berbuat sekecil itu? Tidak. Tidak, Saraswati. Kau berbohong, Kang. Kau telah membuat aib cinta kita.
Abah! 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 Maafkan saya, Abah. Sebenarnya, hamilku ini bukanlah perbuatan Kang Rawing. Jadi perbuatan siapa? Kumara, Abah. Kumara? Maafkan kami, Kang Rawing. Tidak. Tidak, Saraswati. Neng Gambreng, suara apa itu? Nek, Nek, Rawing latihan, bukan main. Hebat, eh? Kelosia. Kapan sih diajar ilmu yang bisa ngebeleduk gandeng gambreng? Ngebeleduk gandeng gambreng? Disko kaliki. Disko? Duk, duk, duk. Prang, preng, prong. Agak lembreng. Iya, iya. Disko. Pen abah nu ngajar ke? Kapan abah ngajarkan? Duk, duk, duk. Prang, preng, prong, agelem, breng. Aneh kan? Saraswati. Kalau aku berbuat salah, pasti pihak keluarganya akan menuntut aku. Paling tidak mereka datang kemari. Aku percaya dirimu, Kang. Saraswati tersinggung. Pasti aku dianggapnya berbuat serong. Padahal semua itu fitnah untuk memburukkan nama baikku. Di mana dia? Sudah pergi. Hah? Kemana? Tidak teringat tuh. Ayak naon nih. Kalau benar aku berbuat salah, tentu keluarganya menuntut aku. Percayalah, Saraswati. Percayalah. Aku sudah mencarinya di seluruh tetangga kita. Semua mengatakan tidak pernah melihat Saraswati. Apa mungkin kelompok Uharani yang menangkapnya? Bisa saja. Kalau begitu, kita harus cepat segera mencari ke tempat Uharani. Aku pernah mendengar cerita Ki Guru Wadasputu bahwa Ki Rembong yang sakti itu sangat membutuhkan darah wanita yang sedang hamil muda untuk dijadikan obat penguat ilmu hitamnya.
Kenapa baru sekarang kau ceritakan pada Rawing? Dasar teeling pisan maneh mah, goblik. Rawing, Nyai juga minta maaf karena sebenarnya istrimu Saraswati juga hamil muda. Bodoh pisan maneh teh. Dasar tampolong kaleng. Kenapa baru sekarang kau cerita kepada si Rawing? Cengkol garing. Bales nih ye. Nih ye. Nih ye. Emangnya orang Jakarta. Pantas. Maksudmu? Mereka memperkosa agar di antara yang diperkosa hamil. Seperti yang Abah ceritakan, mereka membutuhkan darah untuk rembong. Kalau begitu, kita tak bisa tinggal diam. Kita nantikan langkah mereka. Tapi mana yang benar? Pohonnya tumbang atau akarnya yang mati lebih dulu? Aku akan membasmi akarnya terlebih dahulu. Saja, aku berhak mendapatkannya. Aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Aku tetap dengan pendirianku. Sudah dua malam ini, kau mengigau menyebut nama suamimu. Sebenarnya, itu pertanda suami dan keluargamu menantikan kehadiranmu. Tapi, tampaknya suamimu akan mendapatkan suatu kesulitan. Sebagai seorang istri, kau tentu bertanggung jawab atas keselamatan suamimu. Begitulah kodrat seorang istri yang baik. Jadi aku harus memaafkan dia? Tentu, tentu Saraswati. Maaf, kami terlambat. Kedatangan kalian tentu akan memenuhi persyaratanku, bukan? Benar, Ki Ageng Rembong.
Cukup, panggil namaku Kirembong. Tapi dengan syarat. Siapa aku? Tentu, tentu Ki Ageng Rembong. Ki Ageng Rembong adalah satu-satunya orang yang bisa menutupi terbitnya matahari di ufuk timur. Dan juga bisa menyelimuti terbenamnya matahari di ufuk barat dalam peraduannya. Benar, Ki Ageng Rembong. Dengan demikian kalian menjadi pengikutku. Terima kasih. Pesanan buat Ki Ageng Rembong juga telah kami bawa. Riban, apa yang kau pikirkan? Maaf, apa langkah kita untuk memenuhi permintaannya? Kau tidak perlu khawatir. Kerahkan seluruh anak buah kita untuk memperkosa setiap gadis. Pasti di antara mereka dapat diambil hasilnya. Berarti kita kebagian juga ya? Pasti. Asik. Hus, kurang ajar. Kita harus turun tangan juga, Ki. Kasihan si Rawing berjuang sendirian. Katanya jago. Rupanya hanya jago kandang. Dasar macan ompong kepanasan. Nih, profesional. Dasar pengadilan. Kalau begitu, biar aku yang menyelesaikan sendiri. Anak pola, bopo ke Prada. Eling, Ki. Iya, ya. Anak berbuat. Mau tidak mau orang tua terlibat. Nih, tunggu nih. Nih. Hah? Aku membebaskan kalian. Keluarlah, lewat lorong segitiga. Tampaknya Nyi Ageng Dewi sedang memikirkan sesuatu. Aku benar-benar bahagia kau sudah dapat merasakan perasaan orang lain. Itu pertanda kesehatanmu sudah pulih. Perasaan seperti itu
sangat didambakan bagi orang-orang yang sedang menderita. Saya pahamnya, Ageng. Syukurlah, mereka butuh pertolongan. Ampun, Nyi Ratu, ampun. Seluruh tahanan telah hilang. Kidur Bala. Kidur Bala. Tentu bukan dia. Kalau Rawin yang membebaskan wanita-wanita itu, dia pasti meninggalkan jejak. Tapi ini lain. Pasti ada orang ketiga yang ingin menggagalkan usaha kita. Maaf, memang ada pihak lain. Seluruh anak buah yang kita kerahkan ternyata kewalahan. Karena Ki Debleng dan Nini Iswari ternyata turut pula menggagalkan usaha kita. Kalau begitu, kita harus segera melaporkannya kepada Ki Rembong, sehingga kita dapat menentukan sikap. Kita yang akan membereskan si Rawing atau dengan menggunakan ilmu Ki Rembong. Kita temui sekarang juga. Aku tidak ingin kalian diam seperti patung. Kalau sampai ada yang masuk lagi, aku penggal kepala kalian. Tahu? Siap. Aku tidak akan membantu kalian bila persyaratanku tersendat-sendat. Maaf, Ki Ageng Rembong. Memang saat ini kami dalam kesulitan karena wanita-wanita yang telah kami targetkan untuk diambil sari darahnya ternyata gagal. Gagal. Setiap kali kami membawa wanita yang hamil muda, mereka selalu dibebaskan oleh Rawing. Iya. Lagi pula persediaan wanita-wanita di tempat kami juga lenyap, digagalkan oleh pihak lain. Bodoh. Itu Rawing juga namanya. Akulah Rawing. Kau pemberani, tapi sayang, keberanianmu tidak kau ukur dengan kepandaian ilmumu. Sama juga kau mau membunuh dirimu sendiri. Mencoba adalah pengalaman. Tidak semua pengalaman gagal. Harani, siapkan upacara korban. Apa yang kalian inginkan dari dia? Maaf, Ki Ageng. Sebaiknya upacara korban ditunda. Apa maksudmu ditunda? Kesempatan ini saya bisa memanfaatkan Kartika yang anak kepala desa itu untuk datang kemari.
dan darahnya untuk Kiageng Rembong. Apa mungkin dia diizinkan oleh ayahnya? Pasti Kiageng, karena Kartika sangat mencintai Rawing. Benar juga. Mencoba adalah pengalaman. Kerjakan maksudmu. Sudah 2 hari, 2 malam, Rawing belum juga pulang. Begitu pula Saraswati. Apakah mereka tertangkap oleh Kirembong? Bagaimana menurutmu, Ki? Kalau melihat ilmunya Kirembong yang sakti itu, mungkin saja Rawing tertangkap. Apakah kita berdua sudah mampu mengalahkan Kirembong? Emang berat, Nyai. Apalagi kalau ilmu Kirembong sudah sampai pada taraf ilmu saktinya, tidak mungkin kita dapat menaklukkannya. Jadi, kita harus bagaimana, Ki? Siap. Otakku lagi encer. Ada saja. Aduk dulu aja, Ki. Aduk. Kopi diaduk. Begitu aja marah. Satu-satunya cara untuk mengalahkan, kita harus membuat lelah saat bertarung. Kehabisan tenaga gitu? Iya. Dengan begitu kita akan mudah menjatuhkannya. Sip lah. Kemon selwi guno. Inggris-inggrisan maneh teh. Mana wanita yang kau janjikan itu? Sedang dijemput Kiageng. Lakukan seperti keinginanku. Maaf, Kang. Telah menyetujui darahku diambil untuk membebaskan Akang. Aku rela, Kang. Wanita ini adalah Kartika yang pernah saya maksudkan. Jadi darahmu kau tukar dengan Rawing. Kau setuju? Sesuai perjanjian, aku bersedia memberikan darahku 1 cawan.
kedatanganku untuk mencari putriku, Kartika. Di mana sekarang? Maaf, Ki Ageng Rembong. Darah dari Kartika sudah disiapkan. Apakah akan diminum sekarang? Sudahkah kau siapkan darahnya menjadi 10 cawan? Benar, Ki Ageng. Biarkan setan sompak itu dikawal dengan bawahanmu. Aku minta kau mau menemaniku di saat aku minum. Dengan senang hati, Ki Ageng Rembong. Luka ini sangat berbahaya. Tidak mungkin kita dapat menyembuhkannya. Jadi kita harus bagaimana, Ki? Kita harus minta bantuan Dewi Pengantin. Beliau punya obatnya. Kalau begitu, biar aku yang menjaga Rawing. Mayatnya dengan ayahnya. Kedatangan Kisanak tentu sangat penting. Ada keperluan apa sebenarnya? Maaf, saya Ki Dembleng. Silakan. Abah. Saraswati. Maaf, Abah. Saya telah menyusahkan Abah. Suamimu dalam kesulitan. Dan saat ini dalam keadaan berbahaya. Dia luka terpukul oleh Kirembung. Hah? Kirembung? Saraswati. Suamimu dalam keadaan bahaya. Bawalah obat yang aku buat kemarin dan oleskan pada lukanya. Dan ingat, aku sangat bahagia bila niat baikku terwujud sekarang juga. Berangkatlah.
Bagaimana sekarang, Nik? Kalau begitu, kita harus segera menyelamatkan Kartika. Berarti harus bertempur dengan mereka. Dasar perebut kolot. Ya iya, atuh. Let's go. Ah? Let's go. Buka cepat, buka. Tunggu, tunggu. Hantu! Ternyata akal orang tua bermanfaat juga. Ya, apa yang tua? Gak merasa nih, ye. Tua kan sini. Tapi ini mah muda, atuh. Kreatif. Hajar, Blek. Jangan. Bukan hantu. Cantik lagi. Action, nih. Panggil pisan, ih. Serang! Maafkan saya, Kang. Maaf, Kirembong. Dua hantu jadi-jadian. Sudah di mulut gua, bukan? Iya. Biarkan mereka sampai ke sini. Tenaganya perlu dihabiskan sebelum menemui aku. Sudah tua, banyak lagunya. Kang, surat ini buat Akang. Surat dari Dewi Pengantin. Rawing, maafkan aku tidak dapat menengokmu. Aku yakin kini kau telah sehat dan seperti anjuranku. Ilmu pancing yang kau miliki, bila kau padukan dengan Dewa Kobra, maka ilmumu akan lebih sempurna. Begitu pula cinta sejati, tidak mungkin hanya pada seorang,
melainkan terdiri dari dua makhluk yang saling mencintai. Kemana arah tujuanmu, sertakanlah milikmu, maka kau akan mendapatkan cinta abadi, begitu pula ilmu sejati. Kang, kalau boleh izinkanlah aku menyertai Akang. Abah dan Nyai saat ini sedang membebaskan Kartika. Kita akan membantunya. Sorry, Ben. Hei, bukan itu namanya Kirembong. Yang gendut nih. Bukan yang ganteng itu, Ki. Itu bagianku nih. Perempuan lagi. Hei. Ya. Ilmunya apa itu, Ki? Dia menggunakan tenaga panas bumi. Kalau kita tabrak, Ki. Jangan, seperti yang aku katakan. Kurang ajar lu, Ki. Goblok si Tiara. Rasa ini. Senjata bertenaga panas bumi. Apa iya? Apa kataku? Ilmu mencakup kau hindari, dia akan lumpuh sendiri. Nih, dia menggunakan tenaga panas bumi. Sudah tahu, masih nanya lagi. Tega. Kirembo. Hei! Pada saat dia lengah, kau jerat tubuhnya. Kesempatan itu, Rawing harus dapat menotok jalan darahnya. Ingat, kebersamaan adalah kunci kemenangan kalian. Tampaknya kita harus menghabiskan tenaga panas buminya dengan cara membuat dia marah. Iya. Kau harus bisa berbuat sesuatu biar aku yang menghalanginya. Thank you.
Darahmu juga obat bagiku. Rawing! Jaga darah istrimu! Dunia memang sempit, tapi tidak mudah bagi manusia untuk menguasai. Dia boleh berangan-angan, tapi waktu jua yang menentukan. Tidak, dunia akan tampak luas, penuh kebahagiaan bila cinta kasih yang mendalam dapat kalian abdikan bagi sesama manusia. Ilmu, pangkat atau jabatan, apapun yang kalian miliki, tidak akan berarti bila kalian tidak bisa mengabdikan untuk mengangkat derajat sesama manusia menjadi seutuhnya. Itulah Asih Sumanding.